Gerakan kuat dan lemah pada tari, tema 3, subtema 2 di mata pelajaran seni budaya dan prakarya pada kelas 3. Mari kita lihat. Gerak dalam tari. Gerak pada tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Penari perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan dengan indah. Gerakan pada tari meliputi gerakan kepala, tangan, dan kaki. Contoh gerakan kepala. Pertama, gerakan menengok. Kedua, gerakan menggeleng. Ketiga, gerakan mendongak. Contoh gerakan tangan. 1. Gerakan merentangkan tangan. 2. Gerakan melambaikan tangan. 3. Gerakan tangan diangkat ke atas. Gerakan alam. Gerakan alam bisa kita tirukan dalam tari. Ada berbagai macam gerakan alam yang bisa kita tiru. Misalnya gerakan air mengalir dan gerakan angin berhembus. Berikut ini merupakan contoh gambar gerakan menirukan pohon tertiup angin. Menirukan gerakan air terjun. Gerak kuat dan lemah pada gerakan. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat atau gerak cepat. Contoh dari gerak kuat yaitu gerakan kedua tangan naik turun, gerakan telapak tangan diputar, gerak menghentakkan kaki, gerak angin kencang. Gerak lemah adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang lemah atau gerak lambat. Berikut gerak lemah. 1. Gerak seperti pohon tertiup angin. 2. Gerak menggeleng kepala. 3. Gerak kupu-kupu terbang. Sekian pembahasan kali ini mengenai tema 3, subtema 2, gerak lemah dan kuat. Terima kasih, sampai jumpa.